Hai kawan-kawan, kita saksikan video ini kesinambungan dari part pertama. Hi guys, let us watch this video. Continuation from part 1. Sudah 5 minggu. Sekarang mulai berbunga sudah ya. Tengok. 5 weeks old. Flowers are blooming out. Kawan-kawan, umur tomato sudah 7 minggu ya. Sudah buat dia, tapi belum masak. Next, shortage of water. No watering the tomato plant. For 5 days. Most of the plant dry, wilt and died. Seterusnya, kekurangan air di kediaman saya. Pokok cherry tomato tidak disiram selama 5 hari. Kebanyakan pokok cherry tomato kering, layu dan mati. Tanahnya sangat kering dan pokok tomato mula layu. Saya ambil dulu nih buah yang masak ya. Yang lain belum masak. Saya ambil yang masak dulu. Ini. Seterusnya, menuai buah tomato dan sedikit dipetik karena belum masak. Sudah jatuh ke tanah. Hanya sedikit saja ya, kita dapat buahnya. Nah, ini banyak tidak jadi, dia pandai kering. Sudah kita ambil buah dia ya. Nah, post harvesting tomato. Okay. 1 week later, most the tomato plant wilt, dried and died. Tomato saya bagi pengajarannya ini mau kering suatu tomato saya baru satu kali harvesting sudah dia kering. Inilah yang paling sedih sekali, bunga dan buahnya yang masih kecil lagi semua layu dan mati. Ini semua tidak dapat diselamatkan lagi. Terima kasih.
Terima kasih kawan-kawan karena menonton.